Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di awal tahun 2014, 1435 Hijriah, lima pemuda Palestina yang tinggal di sekitar kota Al-Quds dan tidak saling mengenal bermimpi. Anehnya, mimpi kelimanya sama bahwa Masjid Al-Aqsa, Masjid Suci ketiga, akan dibebaskan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak mereka kenal. Wajah-wajah mujahidin itu terlihat asing bagi kelimanya, karena wajah-wajah tersebut bukanlah wajah orang Palestina, bukanlah wajah dari orang-orang Timur Tengah. Akan tetapi, ada satu kesamaan, yakni aura wudhu yang menandakan bahwa mereka adalah umat Islam. Dari mimpi tersebut, mereka kemudian tahu bahwa mujahidin itu berasal dari negeri Indonesia yang merupakan negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Salah satu dari mereka keheranan karena dirinya belum pernah mendengar nama Indonesia dalam kehidupan nyata. Sedangkan Indonesia merupakan negeri dengan jumlah Muslim terbesar, dan di dalam mimpi tersebut merekalah yang membebaskan Masjid Suci ketiga. Di dalam mimpi itu, Muslimin Indonesia tampak begitu banyak. Mereka tiba di Palestina dan bertempur melawan penjajah Israel. Peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Muslimin Indonesia, mereka tidak dapat dilawan. Pada akhirnya, penjajah pun takluk di tangan wajah-wajah asing tersebut. Mereka Muslimin Indonesia datang bagai air bah. Mereka memenangkan peperangan demi peperangan, dan Israel akhirnya tunduk pada mereka, kata salah seorang pemuda. Masya Allah, kabar ini menjadi berita baik untuk saudara-saudara di Indonesia, sekaligus menjadi pemicu semangat agar lebih giat lagi berusaha dalam membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan mimpi lima pemuda Palestina tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.